Salam Sobat Pemberhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sejahtera Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Ta'ala, saya kembali diberi kesempatan dan waktu untuk memberikan ulasan tentang tanda perkutu di tayangan ini. Dan untuk itu saya mohon kepada sobat pemberhati dimanapun Anda berada, sekiranya sudi mengikuti ulasan ini dengan menyimak dari awal hingga selesai, sehingga memahami apa yang akan saya sampaikan. Perkutut dalam tayangan ini adalah kiriman dari sobat pemberhati SPC Nusantara untuk ditayangkan secara publik agar sobat pemberhati lainnya dapat mengerti tentang tanda dari jenis perkutut dimaksud. Baiklah, mari kita mulai mengulas dan silakan sobat mengikutinya. Untuk perkutut dalam tayangan ini yang akan saya bahas adalah tanda dari sebut sisik. Tampak di tayangan ini atau video ini, perkutut ini terbilang sangat langka karena memiliki sisik yang seolah kembar, atau ada sisik yang besarnya sama tetapi tidak seperti umumnya. Sisik ini sama seperti sebelumnya, jika hanya satu bisa disebut dengan sebutan sisik angkrem, tetapi untuk tayangan ini sisik ini lebih besar dari sisik angkrem. Sedangkan sisik angkrem adalah sebutan untuk sisik yang kecil. Baiklah, untuk sisik dimaksud di tayangan perkutut ini disebut nama sisik kembar, atau lengkapnya disebut dengan nama sisik kembar Pandawa. Sedangkan oleh leluhur, sisik tersebut diberi nama sesuai dengan jumlah sisik. Jika dihitung ada lima sisik. Di sisik selain sisik utama tersebut, maka disebut dengan nama Ponco Bumi atau disebut Panca Buana. Selanjutnya, sebut perkutut Panca Buana atau Ponco Bumi ini diyakini merupakan lambang kanugrahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai tanda kehidupan atau sebagai pengingat kehidupan bahwa sejatinya manusia itu memiliki lima unsur, atau Jawa menyebut sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer yang dimaksudkan yakni adanya empat arah kiblat dan satu kita yang ada di tengah. Sebagaimana perkutut ini, Ponco Bumi atau Panca Buana adalah simbol dari kehidupan semua makhluk di permukaan bumi ini. Sebagai perlambang tersebut, secara kanugrahan perkutut ini memiliki lima unsur. Di antaranya ia memiliki kekuatan energi dari unsur air, tanah, udara, besi maupun api. Maka diyakini oleh leluhur, perkutut ini terbilang langka dan sangat bertuah, baik dipelihara oleh siapa saja dan tidak pemilih.
dan diyakini akan membawa suatu keberuntungan tersendiri bagi pemeliharanya. Perkutut ini diyakini dapat menyerap energi dari kelima unsur tersebut untuk menjadi satu atau satu kesatuan bagian menjadi energi inti. Dan energi inti ini adalah suatu kemuliaan. Maka secara tua dan mistis, perkutut ini dipercaya secara umum, yakni dapat membawa suatu keberuntungan atau hoki tersendiri bagi pemeliharanya. Dalam tayangan berikutnya, dari makna lima sisik tersebut, oleh leluhur disebut sisik andaka. Untuk sisik andaka ini akan saya jelaskan lebih lanjut di tayangan berikutnya. Sekali lagi, secara mistis, perkutut tersebut sangat baik dipelihara oleh siapa saja dan tidak memilih. Dan suatu anugerah serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita pemerhati yang telah diberikan kesempatan memelihara perkutut jenis tersebut. Amin. Demikian singkat yang saya sampaikan tentang perkutut dalam tayangan ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu baik amal perbuatan kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, memberikan limpahan rezeki yang berkah, memberikan keselamatan, perlindungan untuk diri kita, dan menjauhkan dari segala bala musibah hidup. Amin. Atas nama pribadi, jika ada salah kata atau tutur kata, saya memohon maaf kepada sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada yang telah setia mengikuti ulasan dari awal hingga selesai, sehingga memahami apa yang telah saya sampaikan tentang tanda dalam tayangan perkutut jenis ini. Dan terima kasih kepada semua sobat pemerhati SPC Nusantara yang selalu mengikuti tayangan demi tayangan yang telah diberikan oleh channel SPC ini. Saya akhiri mewakili dari segenap tim SPC Nusantara mengucapkan salam agung sejahtera, rahayu ugi pangestu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Kisatria.